Dua pelaku pencurian kendaraan bermotor di Probolinggo, Jawa Timur babak belur di amuk warga saat dipergoki hendak mencuri motor Sabtu kemarin. Pelaku lalu diamankan polisi dan dibawa ke Mapolsek Kraksaan. Dalam video amatir yang direkam oleh warga, tampak polisi baru saja mengamankan dua pelaku pencurian motor di kawasan alun-alun kota Kraksaan, Kabupaten Probolinggo. Warga dan PKL langsung ikut membantu polisi yang mengamankan kedua pelaku. Saat mengamankan kedua pelaku, warga yang geram sempat menghakimi keduanya. Menurut polisi, dua pelaku tiba di lokasi dengan menaiki sepeda motor metik dan langsung memarkir kendaraan di sebelah motor incarannya. Namun aksi pelaku diketahui polisi yang tengah berpatroli dan langsung menyergap para pelaku. Kedua pelaku beserta barang bukti lalu dibawa ke Polsek Kraksaan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pada saat mereka melakukan aksi, melakukan aksinya itu kepergok saya. Jadi pada saat dia buka menggunakan kunci T, kepergok saya. Jadi saya udah tak lihat ini pelakunya pasti. Karena sudah siap-siap. Jadi pada saat itu begitu dia naik motor, buka kunci, langsung saya amankan dia. Ya. Saya amankan, ya. Kemudian kan juga di sana banyak PKL. Akhirnya saya juga dibantu sama PKL, ya, untuk mengamankan daripada pelaku. Berapa orang? Pelakunya ada dua orang.